Halo guys, nah saat ini kita sedang ada instalasi dan proyek di mobilnya. Ini mobil apa? CRV tahun 2021 guys. Ini dia harus connect ya, ini udah dipasang, diinstal di mobil CRV-nya ini. Mobil CRV-nya guys. Nah jadi kameranya juga ada, kita di sini kamera belakang. Terus nah ini head unitnya Nakamichi ya, Nakamichi. Terus kita juga pasang subwoofer kolong dari Pioneer. Ini dia tube bassnya guys. Nah itu barusan tube bassnya ya, kita mau cek dulu ya. Nah ini kamera 360 derajat jalan ya. Ini canvas untuk AC. Canvas untuk AC, coba limit. Nah, jadi ini udah jalan langsung ke head unitnya. Kalau pakai limit AC, ini buat diagram AC ya. Ya, ini saya buka ya. Nah, buka pintu, ini udah pasti ada memang ini nih buka pintu ya. Iya itu kayak gitu. Nah, ini kita tutupin lagi Pak. Kita cek lagi, coba buka pintu. Nah, oke, buka pintu. Tuh, buka pintu udah ada ketahuan tuh buka pintu. Nah seperti itu. Terus itu coba apa namanya? Remote steer. Remote steer. Jalan ya remote steer ya. Oke. Terus kembali. Terus banyak lagi sih. Semuanya jalan pada jalan ya remote steernya. Nah gitu, ini jadi serba bisa ya. Keren ya Pak ya. Keren. Nah ini aplikasi mah seperti biasa. Kalau kamera 360 derajat di yang mana terkena ya? Di PR? Belum ada. Kameranya belum ada. Oh iya benar. Kameranya belum ada nih 360 derajatnya. Kalau cuman mundur, kalau langsung ya. Kalau mundur mah ya. Kemarin kan saya pikir itu kamera itu nyambung ke DVR-nya ini. Iya. Taunya dia punya sistem sendiri. Nah, benar. Nah, ini juga udah pakai tuner ya, tuner next trip. Udah langsung tuh. Siaran digitalnya. Tuh. Menyelamatkan bumi yang akan dihuni oleh anak cucu kita nanti. Nah. Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, nih, dan Geofisika untuk buat besarin volume risiko perubahan iklim dan dampaknya sehingga bisa mengetahui adaptasi apa saja yang ya, bisa ini solusi lebih murah juga ya daripada mereknya apa lain-lainnya ya. Dari merek satunya lagi solusi lebih murah Nakamichi dan lebih oke lah. Dari brand lainnya nah, gitu. Memang saingan terberatnya lebih mahal dia harganya. Dan juga RAM-nya juga lebih besar. RAM-nya bisa tinggi banget. 6 ke 128 RAM 6 ke ROM-nya 128. 43,2% dengan dukungan internet. Nah, nantinya ini secara paralel bagus banget juga guys. Juga diimplementasikan teknologi co-firing biomasa di tuh, chip TV-nya jernih, siaran digital. CNN Indonesia. Tuh. Oh, baca berita, baca ini. Tuh. Keren ya. Ya itu kepedulian. Ya, apakah banyak Nusantara TV. Channelnya mah udah ini ya, udah dari kemarin ya Pak ya channelnya. Udah, cuma ini kan baru di apa namanya setel lagi audionya canvasnya juga baru ini kemarin asal nyala aja. Iya belum ada canvasnya tadi kita karena beli canvas sama lain-lain ya, kita pasangin canvas dan USB-nya juga di sini connect nih, ini USB-nya nih 1 2 USB 2. Kita suruh oper ke pabrik lebih detail lagi kalau jadi itu. Nah orang putri-putri itu kita suruh nyulte. Nah, ini berarti matiin dulu. Nah, ini baru suaranya nggak ini. Nah, di sini banyak juga USB-nya. USB bapaknya nih Pak? USB bapaknya? Iya. Yang kecil tuh. Yang kecil. Punya video Pak? Videonya nggak ada sih. Nggak ada di situ ya. Oh, Netflix juga enak guys. Sudah ada Netflixnya, Play Store semuanya. Keren kece itu.
Ini rencana Bung Fajar tuh lagi mau pasang buat USB ini biar connect dua-duanya, karena satu koneknya itu kurang ada sinkron. Kabelnya, kabelnya. Gak ada kabelnya. Sekarang mau di ituin konekin. Mau dipasangin lagi? Itu udah ada kabelnya? Ada ya. Nah, ya. Biar connect semua Bung Fajar ya. Nah, ini karena kita harus tampil sempurna, guys. Nih, halo Pak. Halo, halo. Nah, gimana Pak? Keren Pak ya? Keren, 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 keren. Iya, ini si bapaknya. Makasih banyak Pak ya. Biar okay, lancar sama-sama. Nih. Iya. Biar lambat asal selamat. Iya, biar lambat asal selamat ya. Karena kemarin nunggu Ken Bas juga ya. Nah, kalau sekarang barangnya sudah ready, guys. Mau cari apa atau Ken Bas apapun udah ada kita. Jadi udah bisa langsung segera. Kalau kemarin kan mungkin ini perdana buat kita pemasangan di head unit Android Nakamichi. Kalau buat di head unit yang lainnya, kita sih sudah ada kayak Asuka. Ya itu ya, kalau buat di head unit Android Nakamichi ini memang kita baru perdana ya. Perdana untuk pasang di mobil CRV 2021, guys. Nah, ini mah solusi budget lebih murah, guys. Oke, guys, sekian aja nih reviewnya. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak juga kepada teman-teman semuanya ya. Yang mau order silahkan order ke toko kami Dinasti Audio Bogor. Dan buat teman-teman semuanya, bahwa ini udah berhasil dipasang, cuman buat konekin ke USB satu lagi doang, hanya ini aja. Remote steer semuanya fungsi, dijamin. Buka pintu juga disitunya fungsi juga. Buka pintu. Ini USB-nya udah connect semua ya Pak ya. Nah, kita coba yang kiri ya. Kita cobanya pakai HP aja lah biar ketahuan. Oke Pak, boleh silakan Pak. Nah, nih. Oh, jalan ya. Oke, sudah oke. Sekarang kita ganti lagi ke USB yang sebelah sini. Nah, oke. Tuh, jalan lagi ya. Tuh, udah ada bintangnya. Nah, ini jalan. Coba Pak, hidupin Pak. Nah, charging tuh. Nah, ini tuh ada bintangnya, jalan ya. Kita pakai data, berarti otomatis pakai USB pasti jalan. Kita cobain USB-nya. USB ini ya. Nah, kita cobain. Oke, sip. Kita cobain USB-nya dan ini. Ini ke mana ya? USB-nya, Jar. USB ini. Cobain. Oke, nah itu. Dan hasilnya di USB. Nah, udah. Nah, itu ya, udah memuat tuh. Itu bilang jangan kata itu. Ini lagi bikin tutorial dulu, Jar. Yang USB-nya mana USB-nya tadi, Jar? Musik tuh. Tuh udah memuat ya. Ini kan datanya banyak, jadi agak lama. Remote steer dipastikan hidup juga semuanya. Biasanya pakai yang kanan apa yang kiri Pak? Yang kanan kalau musik. Yang kanan kalau musik ya. Makanya ini berapa tera nih Pak USB-nya? Berapa giga Pak? Gede? Besar lupa saya, tapi besar itu. Oh, besar ya. Jadi okay. Agak lama itu. Iya. Tuh udah jalan ya guys ya. Tuh guys udah jalan. Suaranya juga oke, guys. Nih ada bassnya, guys. Kerasa.
pokoknya ini keren banget. Kecilnya di sini bisa. Nah, kecilnya bisa tuh. Jadi remote steer-nya masih fungsi semuanya. Oke. Top guys. Kita juga banyak menjual berbagai aneka audio mobil dan lain sebagainya. Kayak brand Asuka, MTech, brand Pioneer, Sony, dan kita juga ada ya. Ini perdananya buat si Nakamichi. Oke, semoga teman-teman semuanya terinspirasi ketika melihat video kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support terus channel kami. Dan sekian aja ya reviewnya. Jangan lupa like and comment and subscribe di channel Dinasti Audio Bogor. Sekian dan terima kasih banyak.